Lo guys, di sini ada kayu. Ya. Kayunya belum tenggelam ya, guys. Jadi dia kalin pakai ini. Ini adalah kop pegas ini. Lampu celup. Paling praktis ini sih. Kebetulan ini ukurannya pas gitu. Di sini, yang satunya di sini gitu. Bentar. Kalau enggak pas ya ini dilepas aja ya. Terus ini kasih yang biasa buat tali itu loh, tali selebor, atau bisa pakai rapiah juga bisa. Pasti langsung tenggelam. Kalau masih terangkat juga berarti kopnya kurang banyak aja. Bisa ditaruh di samping. Samping sini juga bisa. Seleranya sih. Dasar juga bisa. Kalau dasar sebaiknya dipasang kayunya dulu baru kasih dasaran air ya. Kok air sih dasaran itu? Pasir malang. Di ini biar kagak kelihatan gitu. Biar lebih rapi lagi. Berhubung ini mau aku taruh di samping. Samping situ ntar. Samping sini nih. Sini ntar. Kita mulai aja ya, guys. Sebentar. Ada yang bagi tips dengan cara ya. Apa ya? Direbus juga ada. Nih. Yang pasti gini nih. Gini aja. Sebentar ya guys ya. Aku pasang dulu. Karena ribet nih. Enggak ada yang megangin kamera. Jadi itu guys, hasilnya seperti itu. Tuh. Aku pasang di situ. Itu jaminan enggak bakal ke atas gitu. Enggak bakal terangkat lagi. Tuh kan? Simpel banget ya. Cuman butuh waktu kurang dari 1 menit untuk masangnya. Begitu aja sih. Segitu dulu ya guys ya. Thank you.